Indonesia, batik tulis ini pakaiannya. Karena saya melestarikan budaya tradisional Indonesia. Sudah berapa lama? Saya sudah 10 tahun. Mak saya membuat produksi ini baru sekitar 2 tahun. Apakah Mbak juga sebagai pembatiknya atau pengusahanya atau kedua-duanya? Yang batik bukan saya sendiri Pak, cuma saya mastermindnya. Lalu saya yang desain, ya lalu saya yang kasih tahu warnanya. Lalu apa? Itu juga termasuk dalam ke batik, kebaya. Lalu saya juga ada perhiasan-perhiasan. Terus untuk pasarnya bagaimana Mbak? Untuk batik di Pekalongan ya? Ya, kita kan bikinnya di Pekalongan Pak, maksudnya. Cuma kita pemasaran dulu sudah di Indonesia, kebanyakan Jakarta, Surabaya. Mungkin masih sementara ini kota-kota besar. Di Raya Timur udah? Saya galeri sendiri, saya di Semarang ada. Kita juga mulai banyak mengenalkan edukasi batik tulis tentang Indonesia ke luar negeri. Jadi saya sudah pameran di Singapura, Malaysia, terus dari yang Mbak ucapkan tadi, banyak peminat-peminat batik orang asing ini? Banyak Pak, jadi ternyata itu kalau misalnya kita rajin untuk mengedukasi mereka, mereka tuh berani kok bayar mahal untuk batik tulis gitu. Karena orang yang nggak berani bayar untuk batik tulis itu karena dia itu nggak tahu prosesnya. Setelah saya jelaskan, ternyata batik tulis itu prosesnya rumit, lama, saya tunjukkan videonya. Satu persatu mereka bisa menerima, harga segitu tuh murah kalau sudah tahu. Tapi kalau misalnya belum tahu kan, ah sama aja seperti batik cap, batik printing gitu kan. Taunya mereka batik mesin ya, buatan mesin gitu. Kan gimana-mana juga ada ya, gitu. Ternyata setelah mereka saya tunjukin beda nih loh prosesnya, tuh satu lembar batik aja tuh harus banyak orang yang mengerjakan. Berarti handmade lah gitu. Ya handmade dan harus teknik skill khusus gitu kan. Bilang loh, saya pernah beli Bu diskon 50%, saya bilang nggak bisa kok, batik tulis tuh nggak mungkin bisa kita harga rendah. Karena dalam satu bulan aja itu kan mereka punya UMR ya, maksudnya kita kasih upah minimum. Kira-kira kalau misalnya harga 700 ribu dia pengerjaan bulan, mau nggak kira-kira dibayar untuk duduk di mencanting ya, mantatnya capek seharian, seharian ya, dari pagi sampai sore 2 bulan dibayar murah gitu pasti nggak bisa ya. Jadi kita menghargailah buat mereka yang sulit untuk membuat pun tekniknya juga lama dengan pengalaman skill yang khusus bisa membuat yang semacam ini Pak, misalnya begitu keasliannya lagi ya Pak. Ya kita jamin sih apa kalau kita 100% batik tulis kita dari jamin. Iya keasliannya. Ya. Terus saya kan benar-benar suka Pak sama batik, jadi saya tahu filosofinya. Misalnya batik yang sogan-sogan itu ya, itu kan ada perlembarnya. Misalnya namanya apa? Oh ini untuk keselamatan pemakainya. Ceritanya ya. Ceritanya. Dan kita kalau misalnya ke luar negeri itu doa-doa dan cerita itu pun bisa untuk menjual. Sudah, gitu iya. Maksudnya. Itu nilai plusnya.